Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas sinopsis alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini, 3 Mei 2021. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini. Di awal adegan, kita pun disuguhkan dengan adegan yang begitu dramatis, yang dimana saat itu Dewa yang akhirnya dijemput oleh polisi setelah mendapat laporan dari Bus Nisa ataukah Busari. Nana yang melihat kejadian tersebut pun begitu sedih melihat suami tercintanya harus dibawa oleh polisi. Nana pun berusaha mencegahnya, namun apa daya, polisi pun tetap membawa Dewa. Terlihat keluarga Buana pun begitu sedih melihat Dewa dibawa polisi. Terlebih Nana yang terus menangis tak ada henti meratapi nasib Dewa. Begitupun dengan Lipia, mereka pun merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Saat di dalam mobil polisi, Dewa pun tak mampu menahan kesedihannya karena harus meninggalkan Nana, istri tercintanya. Namun di sisi lain, Bu Parah yang begitu marah terhadap Bu Sari yang telah melaporkan Dewa kepada polisi. Bahkan Bu Parah pun berjanji kalau dirinya akan membalas semua apa yang dilakukan oleh Bu Nisa. Lalu di adegan selanjutnya, setibanya di kantor polisi, Dewa pun bertemu dengan Kevin dan ibunya. Bahkan saat itu, Kevin pun memberi selamat kepada Dewa. Dan sepertinya Kevin dan ibunya pun sangat senang karena akhirnya Dewa dijemput oleh polisi. Di hadapan Bu Nisa dan Kevin, dengan percaya diri Dewa pun berkata, "Kebohongan akan segera terungkap," ungkap Dewa. Lalu di sisi lain, Nana yang terus mengejar mobil polisi yang membawa Dewa. Namun saat bersamaan, Pasha melihat Nana yang sedang kelelahan mengejar mobil tersebut. Sepertinya Pasha pun sangat kasihan melihat kondisi Nana. Namun, apakah yang akan dilakukan Pasha terhadap Nana? Dan di akhir adegan terlihat si antagonis Alia yang menemui Bu Parah di rumahnya. Sepertinya si antagonis Alia pun mulai kembali berbuat ulah karena Alia meminta kepada Bu Parah untuk mengusir Nana dari rumah tersebut. Apakah Bu Parah akan menuruti apa permintaan dari Alia? Jangan lupa saksikan terus cerita selengkapnya hanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.